Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Nah, hari ini dan malam ini gua nge-review mobil passenger, di mana gua ada permintaan untuk review ulang atau flashback tentang pembuatan tanduk ragasa nih, atau mobil, dump truck, dan engkel. Tapi tunggu dulu, kopi hideungeulan. Mantap guys, buatan Asep nih, kopi agak manis, kayak orangnya manis-manis sedikit. Oke guys, hari ini gua akan memvideokan tentang pembuatan tanduk mobil-mobil ragasa, dump truck, engkel, dan semacamnya. Tetap stay terus di channelnya Menir Mobil Bekas. Jangan lupa like and subscribe-nya. Salam otomotif. Yuk kita check and recheck.
Oke, agan-agan, itulah tadi kita flashback atau review tentang pembuatan tanduk mobil engkel, ragasa atau dump truck ya, dimana untuk pemesanan bisa melalui saya atau nanti saya kasih deskripsi untuk pemesanannya langsung ke Bro Hendar ya, teman gua. Oke, agan-agan, dari sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah, dan jangan lupa kopi buatan Asep, kopi deungeulan. Mantap. Oke, agan-agan, dari saya sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe di Menir Mobil Bekas. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.